Ya yeah, kawan-kawan, oke, so hari ini saya akan tunjukkan bagaimana teknik yang kita buat secara manual. Walaupun Anda adalah totally newbie dan tak pernah dengar perkataan forex dalam hidup Anda sebelum ni. Oke, so teknik ni adalah kita akan buat secara manual walaupun dengan eToro. So kita akan dapat buat duit melalui copy, tapi kita masih boleh dapat buat melalui manual. Okey, kalau kita perhatikan secara manual, so apa yang kamu kena buat adalah, okey, first kita akan buka Google dan kamu perhatikan ini adalah blog saya teknikbuatduit.com. okey, kamu type di situ dan kamu boleh nampak, okey, so blog ni di sini. Okey, so kalau kamu perhatikan, okey, so kamu cari link. Okey, buka account di sini ataupun boleh klik mana-mana add di situ. Okey, lepas tu kamu masukkan detail anda. Okey, bila anda nak buka account, sekiranya anda dah ada account, so kamu ikuti, nanti kita akan perhatikan bagaimana untuk buat langkah seterusnya. Okey, so kalau kamu perhatikan, bila kamu klik, so kamu akan nampak seperti ini, create a free account. Okey, anda sepatutnya kena ada free account ataupun kena ada account baru diperhatikan back office untuk eToro, dan senang untuk kamu faham. Okay, kalau perhatikan di sini, kalau nak sign up melalui Facebook, kalau ada account Facebook dan kamu nak update dalam Facebook tu, kamu boleh gunakan ni ataupun anda boleh gunakan email anda. Okey, so apa yang kamu isikan adalah hanya tiga benda dan ia sangat cepat untuk anda buat. Okey, katakan saya type teknik buat. Okey, itu adalah adalah nama. Okey, anda type email anda dan password anda akan gunakan dan masukkan nombor telefon. Okey, lepas tu I agree. Okey, lepas tu anda sign up. Okey, di sini ditunjukkan merah sebab saya dah buka akaun dengan nama yang sama. So, katakan kalau dia merah, kamu kena tukar nama anda. So di sini sebab saya dah buka, saya akan gunakan akaun lama saya. Tunjukkan tu. Okey, so sekarang kita pergi kepada seterusnya. Okey, bila anda sign up, tekan sign up, anda akan dibawa kepada muka surat ni. So kalau kamu perhatikan di sini, okey, di sini saya ada nama saya tertera di atas, teknik buat duit. Okey, sini adalah home saya. Okey, so sekarang kita nak pergi ke web trader ataupun platform di mana kita nak buat trading. Okey, so di situ kamu perhatikan ada trading ke atas ni. Okey, so anda press trading. Okey, so kamu boleh perhatikan dia adalah kita panggil web trader. Dia berlainan daripada MetaTrader. Okey, so di situ saya dah ni. So saya dah. Okay, so bila anda masukkan password, okey, dah semua, anda dah boleh masuk sini. Okey, di sini bila anda dah masuk, okey, so anda akan nampak web trader seperti ini. Okey, kalau kamu perhatikan, okey, amount yang kamu masukkan akan tertera di sini. Okey, di sini kalau kamu perhatikan, saya ada copy dua orang. Okey, Smarter Forex dengan Asma 266. Okey, ini saya nak terangkan sekarang. Okey. Okey, sebelum kita tengok teknik tu, so anda kena copy expert trader yang anda rasa adalah sangat dia memang pakar dalam ni. Okey, dan juga boleh mendatangkan keuntungan kepada diri anda. Okey, so apa yang kamu kena buat sekarang adalah, okey, so balik kepada, okey, so webpage saya. Okey, balik kepada webpage dulu. Okey, balik kepada eToro open book. Okey, balik kepada sini open book eToro.com. Okey, anda type Asma 266. Okey, lepas tu search. Okey, so di sini Asma 266.
Okay, so ini adalah dia punya profile. Okay, so kalau kita perhatikan ini adalah overview dia. Okay, kalau kita perhatikan gain dia 190.4%. Okay, so sekarang kita perhatikan dia punya stat atau statistik. Okay, so kalau kita perhatikan dia ada gain lebih dari 300%. Okay, dalam 180 hari. Okay, kalau kita perhatikan, okay, yang rekod dia semuanya adalah hijau dan kita boleh perhatikan sangat tinggi dia punya peratus dia. Okay, dia dah close 600 trade dan daripada itu 533 adalah keuntung dan 67 adalah loss. Okay, so di sini dia maximum profit. Okay, dan semua dia ada tunjukkan di sini. Okay, kalau kita perhatikan risk reward. Okay, so dia punya average hold time adalah 1 hari. So setiap trade itu dia boleh hold sampai dalam 1 hari lah dia punya average. Okay, so next. So anda boleh perhatikan semua dia punya statistik di sini. Okay, so lepas tu bila kamu nak copy, so apa yang kena buat, kamu kena press copy di sini. Okay, so press copy di sini. Okay, so anda boleh nampak. Okay, katakan anda nak, ini sebab saya buat virtual sebab saya kena ke sebab saya kena tunjukkan kepada dia orang. Okey, saya punya dua account di sini. Okey, so ini adalah untuk tujuan ini. Okey, so anda masukkan nilai dia. Okey, ataupun anda type 20 di sini. Okey, so itu adalah minimum. Okey, 20. Lepas average trade size, lepas copy all open trades dan copy trader plus di sini. Okey. So sama juga kalau katakan kamu nak perhatikan seorang lagi. Okey, katakan Smart Forex. Okey, so dia ni pun adalah expert trader yang bagus. So kamu tekan di sini. Dia lambat sikit. Okey, so dia punya gain adalah sangat tinggi. So kita perhatikan dia punya stats. Okey, dia pun sama lebih dari 300%. Tapi last week dia ada loss sikit. Sebelum tu semuanya adalah lebih baik daripada semua 266 just now. Okey, kalau kamu perhatikan di sini dia dah close 632. Okey, dan 218 adalah dia untung dan 14 dia loss. So di sini kalau kamu perhatikan average loss dengan maximum loss adalah lebih rendah berbanding dengan semua. Okey, maximum profit 98. Dan kalau kamu tengok average hold time dia pernah satu trade 11 jam. Okay, and then daily drawdown adalah kosong. Okay, dia adalah lebih, dia punya statistik yang menunjukkan dia adalah lebih pakar berbanding dengan Asma. Okay, sama juga kalau nak copy, press copy. Okay, so anda di posisi. Okay, kalau ada dia tertunjuk, dia akan tekan tunjuk macam tu. Okay, di sini kamu adjust. Okay, kamu masukkan 20, itu adalah minimum. So kamu kena ada, kamu kena copy di orang sebelum gunakan manual yang saya nak ajak sekejap lagi. Okay, copy trader. Okay, bila anda dah press copy trader di sini, so anda boleh nampak mereka di sini. Okay, tadi saya Asma dengan Smarter Forex dalam eToro.com web trader tadi, anda akan nampak dua orang ni. Okay, so kalau matikan untuk Smart Forex, saya masukkan 1000 lebih dan Asma juga 1000 lebih. Okay, lepas 1000 lebih. Okay, so perhatikan, tekan di sini. Okay, Smart Forex telah gunakan setiap trade dia adalah gini. Okay, dan kamu boleh nampak. So unit, bilangan unit yang beli. Okay, open price dan juga current. Okay, dan ini adalah dia sedang loss batu, dia nampak merah. Okay, untuk Asma pun sama. Kalau kamu perhatikan, dia adalah jalan bertentangan dengan masa dia open tadi. Okay, ya, so kita buat ni dulu. Okay, sekarang tengok. Okay, sekarang kita akan buat secara teknik. Ini teknik dia yang kita tunggu lama-lama ni. Okay, kalau kita perhatikan Smart Forex mengikut statistik dia, dia tak
jarang dia gagal ataupun kebanyakannya mendatangkan untung 90 lebih peratus. Okay, so sekarang kita akan gunakan teknik dia ataupun analisis dia untuk membeli. Okay, di sini kamu tengok sell di pound kepada USD. Okay, so sell adalah 1.5488. Okay, tapi di open 8681 di open. Okay, kalau sell sepatutnya harga itu kena turun, tapi ini dah naik pula sebab tu dia merah. So sekarang apa kita buat? Kita akan pergi sell dia punya. Okay, kita pun ikut dia sell. Okay, so ni kamu kurangkan risiko dia, katakan masukkan 80. Okay, so maknanya spread dia 1.6 per pip, kamu dapat 40 sen. Okay, lepas tu just open trade. Okay, so sekarang kamu perhatikan. So kamu buka 1.5488. Okay, so lebih rendah, lebih atas daripada dia. Maknanya bila dia turun, so kita akan set dia punya take profit sama dengan harga open dia. Katakan kalau 1.5486 dengan 88 adalah 2 pips, so dia tak bagi. So kalau kamu perhatikan, take profit 1.5478. Okay, 1.5478, so adalah dekat ni dengan dekat ni. So kita akan set. Okay, 1.5478. Okay, okay, kita dah setkan. Okay, so maknanya bila dia close, dia akan close pada 1.5492. Tapi kita punya akan, sorry, bila dia close, dia akan close pada harga lebih rendah daripada 1.5481. So kita akan dapat capai yang itu dulu. Okay, so kita akan close terlebih dahulu secara automatic. So sekarang kita dah settle. So anda boleh forget yang ni, anda boleh lupakan, anda boleh log out dan anda tunggu saja. Dan bila anda rasa ataupun anda free, anda boleh masuk dan perhatikan adakah anda buat untung ataupun rugi. Okey, katakan satu lagi. Okey, kita tengok Asma. Okey, Asma. Okey, so ini adalah Asma. Ini kita punya tadi. Okey, Asma dia adalah buy Euro USD. Tetapi dia sudah bertentangan negatif 45 pips. So ini adalah sangat baik untuk di trade. Okey, sebab kalau kamu buy sekarang, kamu dan close pada harga dia open 1.3370, anda dah untung 45 pips. Okey, sebelum ditutup anda dah take profit. So itu adalah teknik dia. Okay. Ya, kawan-kawan. Okay, so hari ini saya nak tunjukkan bagaimana teknik yang kita buat secara manual. Walaupun anda adalah totally newbie dan tak pernah dengar perkataan forex dalam hidup anda sebelum ni. Okay, so teknik ni adalah kita akan buat secara manual walaupun dengan eToro. So kita akan dapat buat duit melalui copy, tapi kita masih boleh dapat buat melalui manual. Okey, kalau kita perhatikan secara manual, so apa yang kamu kena buat adalah, okey, first kita akan buka Google dan kamu perhatikan ini adalah blog saya, teknikbuatduit.com. Okey, kamu type di situ dan kamu boleh nampak. Okey, so blog ni di sini. Okey, so kalau kamu perhatikan, okey, so kamu cari link. Okey, buka account di sini.
ataupun boleh klik mana-mana add di situ. Okey, lepas tu kamu masukkan detail anda. Okey, bila anda nak buka account, sekiranya anda dah ada account, so kamu ikuti, nanti kita akan perhatikan bagaimana untuk buat langkah seterusnya. Okey, so kalau kamu perhatikan, bila kamu klik, so kamu akan nampak seperti ini, create a free account. Okey, anda sepatutnya kena ada free account ataupun kena ada account baru kamu boleh perhatikan back office untuk itu dan senang untuk kamu faham. Okey, kalau perhatikan di sini, kalau nak sign up melalui Facebook, kalau dah ada account Facebook dan kamu nak update dalam Facebook tu, kamu boleh gunakan ni ataupun anda boleh gunakan email anda. Okey, so apa yang kamu isikan adalah hanya tiga benda dan ia adalah sangat cepat untuk anda buat. Okey, katakan teknik buat. Okey, itu adalah adalah nama. Okey, anda type email anda dan password anda akan gunakan dan masukkan nombor telefon. Okey, lepas tu I agree. Okey, lepas tu anda sign up. Okey, di sini ditunjukkan merah sebab saya dah buka akaun dengan nama yang sama. So, katakan kalau dia merah, kamu kena tukar nama anda. So, di sini sebab saya dah buka, saya akan gunakan akaun lama saya. Tunjukkan tu. Okey, so sekarang kita pergi kepada seterusnya. Okey, bila anda sign up, tekan sign up, anda akan dibawa kepada muka surat ni. So, kalau kamu perhatikan di sini, okey, di sini saya ada nama saya tertera di atas, teknik buat duit. Okey, sini adalah home page saya. Okey, so sekarang kita nak pergi ke web trader ataupun platform di mana kita nak buat trading. Okey, so di situ kamu perhatikan ada trading ke atas ni. Okey, so anda press trading. Okey, so kamu boleh perhatikan dia adalah kita panggil web trader. Dia berlainan daripada MetaTrader. Okey, so di situ saya dah ni. So saya dah. Okey, so bila anda masukkan password, okey, dah semua, anda dah boleh masuk sini. Okey, di sini bila anda dah masuk, okey, so anda akan nampak web trader seperti ini. Okey, kalau kamu perhatikan, okey, amount yang kamu masukkan akan tertera di sini. Okey, di sini kalau kamu perhatikan, saya ada copy dua orang. Okey, Smarter Forex dengan Asma 266. Okey, ini saya nak terangkan sekarang. Okey. Okey, sebelum kita tengok teknik tu, so anda kena copy expert trader yang anda rasa adalah sangat dia memang pakar dalam ni. Okey, dan juga boleh mendatangkan keuntungan kepada diri anda. Okey, so apa yang kamu kena buat sekarang adalah okey, so balik kepada okey, so web page saya. Okey, balik kepada web page dulu. Okey, balik kepada editor open book. Okey, balik kepada sini open book itoro.com. Okey, anda type Asma 266. Okey, lepas tu search. Okey, so di sini Asma 266. Okey, so ini adalah dia punya profile. Okey, so kalau kita perhatikan, ini adalah overview dia. Okey, kalau kita perhatikan, gain dia 190.4%. Okey, so sekarang kita perhatikan dia punya stat atau statistik. Okey, so kalau kita perhatikan, dia ada gain lebih daripada 300%. Okey, dalam 180 hari. Okey, kalau kita perhatikan, okey, yang rekod dia semuanya adalah hijau dan kita boleh perhatikan sangat tinggi dia punya peratus dia. Okey, dia dah close 600 trade dan daripada itu 533 adalah keuntung dan 67 adalah loss. Okey. So di sini dia maximum profit. Okey, dan semua dia ada tunjukkan di sini. Okey, kalau kamu perhatikan risk reward, okey, so dia punya average hold time adalah 1 hari. So setiap trade itu dia boleh hold sampai dalam 1 hari lah dia punya average. Okey, so next, so anda boleh perhatikan semua dia punya statistik di sini.
Okay. So lepas tu bila kamu nak copy, so apa yang kena buat, kamu kena press copy di sini. Okay, so press copy di sini. Okay, so anda boleh nampak. Okay, katakan anda nak ini sebab saya buat virtual, sebab saya kena ada sebab saya kena tunjukkan kepada dua orang. Okay, saya mempunyai dua akaun di sini. Okay, so ini adalah untuk tujuan ini. Okay, so anda masukkan nilai dia. Okay, ataupun anda type 20 di sini. Okay, so itu adalah minimum. Okay, 20. Lepas average trade size, lepas tu copy all open trades dan copy trader, press di sini. Okay, so sama juga kalau katakan kamu nak perhatikan seorang lagi. Okay, katakan Smart Forex. Okay, so dia ni pun adalah expert trader yang bagus. So kamu tekan di sini. Dia lambat sikit. Okay, so dia punya gain adalah sangat tinggi. So kita perhatikan dia punya stats. Okay, dia pun sama, lebih daripada 300%. Tapi last week dia ada loss sikit. Sebelum tu semuanya adalah lebih baik daripada semua 266 just now. Okay, kalau kamu perhatikan di sini, dia dah close 6232. Okay, dan 218 adalah dia untung dan 14 dia dah loss. So di sini kalau kamu perhatikan average loss dengan maximum loss adalah lebih rendah berbanding dengan Asma. Okay, maximum profit 98. Dan kalau kamu tengok average hold time, dia pegang satu trade 11 jam. Okay, and then daily drawdown adalah kosong. Okay, dia adalah lebih, dia punya statistik yang menunjukkan dia adalah lebih pakar berbanding dengan Asma. Okay, sama juga kalau nak copy, press copy. Okay, so anda di posisi. Okay, kalau ada dia tertunjuk, dia akan tekan tunjuk macam tu. Okay, di sini kamu adjust. Okay, kamu masukkan 20, itu adalah minimum. So kamu kena ada, kamu kena copy di orang sebelum gunakan manual yang saya nak ajar sekejap lagi. Okay, copy trader. Okay, bila anda dah press copy trader di sini, so anda boleh nampak mereka di sini. Okay, tadi saya Asma dengan Smarter Forex dalam eToro.com web trader tadi, anda akan nampak dua orang ni. Okay, so kalau kamu perhatikan untuk Smart Forex, saya masukkan 1000 lebih dan Asma juga 1000 lebih. Okay, dapat 1000 lebih. Okay, so kamu perhatikan, kamu tekan di sini. Okay, Smart Forex telah gunakan setiap trade dia adalah gini. Okay, dan kamu boleh nampak. So unit, bilangan unit yang beli. Okay, open price dan juga current. Okay, dan ini adalah dia sedang loss sebab tu dia nampak merah. Okay, untuk Asma pun sama. Kalau kamu perhatikan, dia adalah jalan bertentangan dengan masa dia open tadi. Okay, so kita buat ni dulu. Okay, sekarang tengok. Okay, sekarang kita akan buat secara teknik ni, teknik dia yang kita tunggu lama-lama ni. Okay, kalau kita perhatikan Smart Forex mengikut statistik dia, dia tak jarang dia gagal ataupun kebanyakannya mendatangkan untung 90% lebih. Okay, so sekarang kita akan gunakan teknik dia ataupun analisis dia untuk membeli. Okay, di sini kamu tengok sell di pound kepada USD. Okay, so sell adalah 1.5488. Okay, tapi dia open 8681 dia open. Okay, kalau sell sepatutnya harga itu kena turun, tapi ini dah naik pula sebab tu dia merah. So sekarang apa kita buat, kita akan pergi sell dia punya. Okay, kita pun ikut dia sell. Okay, so ni kamu kurangkan risiko dia, katakan masukkan 80. Okay, so maknanya spread dia 1.6, profit kamu dapat 40 sen. Okay, lepas tu just open trade.
Okey. So sekarang kamu perhatikan. So kamu buka 1.5488. Okey. So lebih rendah, lebih atas daripada dia. Maknanya bila dia turun, so kita akan set dia punya take profit sama dengan harga open dia. Katakan kalau 1.5486 dengan 88 adalah 2 pips, so dia tak bagi. So kalau kamu perhatikan, take profit 1.5478, okey, 1.5478, so adalah dekat ni dengan negara ni. So kita set, okey, 1.5478, okey. Okey, kita dah setkan. Okey, so maknanya bila dia close, dia akan close pada 1.5492. Tapi kita punya akan, sorry, bila dia close, dia akan close pada harga lebih rendah daripada 1.5481. So kita akan dapat capai yang itu dulu. Okey, so kita akan close terlebih dahulu secara automatic. So sekarang kita dah settle. So anda boleh forget yang ni. Anda boleh lupakan, anda boleh log out dan anda tunggu saja. Dan bila anda rasa ataupun anda free, anda boleh masuk dan perhatikan adakah anda buat untung ataupun rugi. Okey, katakan satu lagi. Okey, kita tengok Asma. Okey, Asma. Okey, so ni adalah Asma. Ini kita punya tadi. Okey, Asma dia adalah buy Euro USD. Tetapi dia sudah bertentangan negatif 45 pips. So ini adalah sangat baik untuk di trade. Okey, sebab kalau kamu buy sekarang, kamu dan close pada harga dia open 1.3370, anda dah untung 45 pips. Okey. Sebelum ditutup, anda dah take profit. So itu adalah teknik dia.